Salam bahagia. Memperkenalkan saya, Pak Wong dari majalah Sirip. VCD yang sedang anda tonton ini adalah rakaman siri ikan terhanda Malaysia yang dirubus khas untuk anda oleh majalah Sirip. Siri yang menarik ini bakal memaparkan padang pancing yang terkenal di Malaysia serta padang pancing yang terpencil. Kali-sekala, kami juga akan membawa anda ke luar negeri. Selain babak-babak menarik, anda juga berpeluang menyaksikan ikan-ikan idaman ramai. Dalam VCD bersiri ini, kami juga menekankan teknik memancing yang berkesan agar anda dapat menangani ikan idaman anda dengan penuh yakin. Dalam siri pertama ini, kami akan membawa anda ke Pulau Pinang. Sama-samalah kita saksikan sejenis teknik pancingan terbaru yang terbukti begitu efektif sekali. Pulau Pinang merupakan salah sebuah pelabuhan bersejarah di negara kita. Ia telah menjadi tumpuan kapal-kapal saudagar sejak berkurun lamanya. Semasa Perang Dunia Kedua, Pulau Pinang turut menjadi suatu lokasi yang signifikan dalam peperangan. Banyak kapal tenggelam di perairan ini akibat dipukul ombak atau dibedil bom. Kapal-kapal karam ini lama kelamaan menjadi rumah kepada pelbagai jenis ikan. Destinasi kami ialah Russian Pecah yang cuma 1 jam perjalanan dari Pulau Pinang. Kedalamannya hanya lebih kurang 45 meter. Russian Pecah merupakan satu-satunya padang pancing yang termasyhur di Pulau Pinang. Kami memilih lubuk ini kerana ingin membuktikan bahawa heavy metal jigging yang kian terkenal masa kini mempamerkan keberkesanan yang luar biasa, tak kira di laut dalam, cetek ataupun di lokasi yang ternama maupun terpencil. Dalam trip ini, kami mengamalkan strategi drift jigging, iaitu jigging sambil berhanyut. Pada mulanya, kapal karam dikesan dengan bantuan GPS dan sonar. Kemudian, bot dibiarkan hanyut mengikut arus permukaan yang mengalir dari timur ke barat. Apabila menghampiri lubuk, barulah jig diturunkan. Tetapi oleh kerana aliran arus dasar bertentangan dengan arus permukaan, ia turut mempengaruhi arah hanyutan bot. Ini menyebabkan kami cuma dapat meliputi sebahagian kecil kapal karam sahaja dan jig sukar menepati sasaran. Mujurlah ada Kapten Alan K. Setelah posisi hanyutan bot diselaraskan beberapa kali,
Akhirnya, jeep kami sampai juga ke sasaran. Spesies yang menghuni kapal karam terdiri dari pelbagai jenis dan banyak. Inilah salah satu tarikan kapal karam kepada pemancing. Cuba anda teka, spesies apakah yang menjadi mangsa pertama? Selain menurunkan jig di tepi bot, anda juga boleh melontarnya ke posisi yang sesuai agar airnya dapat tenggelam ke kapal karam dengan lebih tepat selepas meninjau arah hanyutan jig dan posisi kapal karam. Tetapi, hati-hatilah semasa membuat lontaran. Jangan sampai jig menjadi subang telinga member pula. Rahsia pancingan drift jigging ialah menurunkan jig terus ke dalam sarang ikan. Oleh sebab itu, perambut mungkin dikerak oleh struktur kapal karam. Tetapi kita harus masuk ke jerumun harimau, barulah boleh menangkap anaknya. Semasa jigging di kapal karam, penggunaan mata tunggal adalah digalakkan. Salam bahagia, saya Pak Wong.
Di sini saya ingin berkongsi sedikit ilmu pengetahuan jigging dengan saudara sekalian. Biasanya, bila kita main jigging, yang paling penting adalah alat pancing yang digunakan. Misalnya, joran dan juga kekili memang dicipta khas untuk jigging sahaja. Ini adalah Zinak Jigger Truss. MYS iaitu joran sekuat 50 pound PE5. Dan Shimano Trinidad kekili kelajuan tinggi. Speednya adalah 6.2 to 1. Maknanya kekili jenis ini setiap kali dikarau akan mencapai speed 6.2 to 1. Kelajuan adalah sangat penting dalam jigging. Jika tak cukup laju, jig kita pun tidak aktif. Joran harus sepadan dengan jig yang digunakan. Joran jigging buatan Jepun biasanya direka khas untuk dipadankan dengan berat jig. Misalnya joran ini direka untuk jig seberat 200 gram. Jika kita gunakan jig sehingga 300 gram, joran mungkin akan cedera dan anda tidak boleh mendapat kesan yang diinginkan. Dari segi aspek jig pula, misalnya drift jigging ataupun jigging berhanyut yang kami amalkan kali ini, kami memerlukan jig yang boleh tenggelam dengan lebih cepat dan lebih senang dikarau. Jig yang saya gunakan adalah Oskama yang beratnya lebih kurang 250 gram. Sekarang saya ingin tunjukkan cara-cara bagaimana jigging dilakukan. Ramai pemancing yang masih kurang faham akan teknik jigging yang betul. Sebenarnya jigging lebih kurang sama dengan pancingan gewang. Cuma gewang sudah mempunyai built-in action ataupun aksi dalaman. Sedangkan jig hanya mempunyai aksi bila ia tenggelam ke dasar. Jadi apabila dikarau semula, kita haruslah membuatkan ia seakan ikan hidup. Baru dapat menarik perhatian ikan. Perhatikanlah cara jigging saya. Bila anda turunkan jig, sila ambil perhatian bahawa kadangkala ikan juga menyambar semasa jig sedang jatuh. Maka lebih baik sekiranya kita meletakkan tangan di atas butang pengawal gear pada kelili. Andainya terasa ikan menyambar, serta-merta kunci gear dan sentap. Okey, sekarang jig telah sampai ke dasar. Perhatikan cara saya. Teknik jigging adalah sebegini. Naikkan joran dan karau satu pusingan. Naikkan joran dan karau satu pusingan lagi. Naikkan joran dan karau satu pusingan. Naikkan joran dan karau satu pusingan lagi. Senang bukan? Ini adalah teknik jigging yang paling asas dan juga yang paling efektif. Bila kita menambah kelajuan, ia akan menjadi begini. Anda tidak perlu mengunjun setiap kali dengan begini laju. Biasanya, bila jig sampai ke dasar, saya akan unjun dengan lebih perlahan. Apabila telah dikarau 20 hingga 30 pusingan, barulah kelajuan ditingkatkan secara beransur-ansur. Pokoknya, bila jig jatuh ke dasar, diandaikan sudah ada ikan memerhatikannya. Bila anda mengarau, ikan pun mula mengekorinya. Tidak selalunya ikan menghentam serta-merta. Jadi anda harus menggodanya terlebih dahulu. Supaya ikan menganggap jig sebagai makanannya.
apabila makanannya cuba melarikan diri, iaitu bila anda mengeraut tali dengan laju, ikan pun terus menekamnya. Mari kita berlatih sekali lagi. Perhatikan tangan saya letak di atas butang pengawal gear, kunci gear dan jig. Perasan tak, saudara sekalian? Joran jigging punya pangkal, iaitu badnya selalunya lebih panjang, supaya anda boleh mengepitnya di bawah ketiak. Tangan kiri memegang bahagian pangkal joran hadapan. Ataupun anda juga boleh pegang terus pada kekili. Tengok mana satu lebih sesuai ataupun lebih selesa. Sonar menunjukkan sekumpulan ikan. Inilah petanda permulaan happy hour. Walaupun teknik ini amat berkesan, tetapi kita mesti berani menanggung risikonya. Anda mungkin terpancing kapal karam seberat 50 tan. Lebih teruk lagi, anda terpaksa bekerja kuat untuk menarik tali sampai putus. Jigging di kapal karam merupakan sejenis pancingan yang kasar. Kita memerlukan joran yang amat kuat, misalnya joran jigging PE5
dan tingkatkan kekunci sistem tegangan kekili. Apabila ikan membedal jig berdekatan dasar, anda harus bertindak cepat, pam dengan laju dan jangan berhenti. Tujuannya supaya dapat menghela ikan keluar dari zon bahaya dalam masa sesingkat mungkin. Jangan sesekali memberi peluang sang ikan itu memutarkan kepalanya. Kau. Ha. Yes. Kenapa? Jip kalang lah. Kiu selai. Jip kalang ya. Nanti, kan, ini seban. Seban itu tiap bahagian, tidak ada kecuali ya. Kan, ini seban. Rensen. Kua dah wan lah, lihat. Mojo na ke sertau, mojo na ke cengchuan. Kena ini la chulai lah. Kan, ini sepau cair lah. 这应该是今晚的晚餐吗？我也叫花干了的话，干了，你们这边搞不搞了？搞了，磨干辛苦，进度啊！哎呦，你呀，刚磨面了，磨面啊！我叫熟啊，要你的，磨刀匠，这个就是120磅的碳纤 fluorocarbon 纸线，非常耐磨。 Hari ini, ikan makan dengan begitu segalak sekali. Di sini baru naik kerapu, di sana pula kedengaran teriakan terkena ikan. Teka! Woohoo! Woi, teka! Boleh. Tenggeri. Tenggeri pakai jik. Yes. Tenang. Oh, okey. Woohoo! Seji ya. Seji. Ini mama hati-hati. Ay, seji. Selepas kecundangnya tongkor, GT, jenaha, kerapu dan tenggiri, kini giliran sang alu-alu pula. Jig kami telah berjaya menipu 6 jenis ikan termasuk spesies demersal dan pelagic. Ini membuktikan mangsa jig memang tiada batasan jika kena caranya. Hampir semua jenis ikan dapat dipancing dengannya. Ini pang
Stop！哇，昂卓啊！昂卓！喂，等你坐。Key！One more！反正中帮你。妈！有啊，昂卓。谢谢。你第一摆冇中你嘅？哇！第一摆冇中啊，第二摆已经中啦。蹲啊！蹲啊！见到，蹲来。tak sangka ah. Besi pun boleh dapat jenaha. Besar pula tu.Dua ekor jenaha hentam jig dalam masa yang sama. Seekor kena, seekor lagi terlepas tapi hentam lagi bila jig diturunkan kembali. Suatu double hookup yang cukup cantik. Harap-harap selepas ini boleh dapat jenaha yang lagi besar ataupun siakap merah. Pernahkah anda mencuba metod yang amat pelik ini? Hanyutkan sebentuk gewang bersifat tenggelam mengikut arus, kemudian pacakkan joran ke dalam pemegang joran dan tunggu. Gewang akan bergoyang-goyang dalam arus yang amat deras. Dalam kegelapan, ikan pemangsa menganggap gewang adalah ikan hidup, lalu dibelasahnya. Memang tidak disangka, teknik ini sungguh berkesan sekali.
Kapal karam merupakan salah satu struktur lautan yang diminati JT. Begitu juga di Rasen Pecah ini. Di sini, pemancing pernah menumbangkan JT kerbau seberat lebih 20 kg. Dalam trip ini, kami juga mendapat banyak JT tetapi semuanya kecil-kecil belaka. Walau bagaimanapun, jika JT besar menghentam jig berdekatan kapal karam, bukan senang nak ditumpaskan.鱼来了吧？鱼来了，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 鱼来
哦，切，破掉了。哎呦，这红潮啊，那个是，那个出潮了。开掉我钩啊吧。好，你跟你讲哦。钩开掉啊。开掉。顶他顶他啊！我不再发雄威了，就是这一个都开了的，不可以再开了啦。阿拉妈！干啥？干的干！收上来吃的是？什么船？收上来吃的是？上来的时候吃的是？啊啊！收上来！大概收很多，下流了。刚才那只是在底下。可能有收二十尺这样啊。这只没有刚才那只的有料。对啊。这是八字。那个这是好鱼，这是佛面鱼。刚才那只太明远了，因为在底下吃掉的。哦，好了。这只再过来抓，真的是好。几滴啊？Memahami perangai ikan adalah penting kepada setiap pemancing. Waktu makan ikan di lautan berkait rapat dengan pasang surut. Begitu juga di kapal karam. Apabila air surut menjadi perlahan dan beransur pasang, ikan di kapal karam menjadi semakin aktif. Jadi tak kiralah apa jenis pancingan pun, kita haruslah menggunakan masa ini dengan sebijak mungkin. Kali ini, ikan tertarik pula dengan jig Dr. Ling. Berulang kali jignya dihantam. Tengok betapa sibuk Dr. Ling melayan ikan. Yes, yes. Bisa ya, Tansi? Bisa ya, Tansi? Ang Chu, Ang Chu, Xia Chu, Xia Chu. Angkat dia. Ambo di dia. Baby ya. Gila. Gila. Gila.Masa kami ingin menamatkan trip ini,
Sangka pula ada seekor kerapu yang ingin menjadi hero VCD. Para penonton yang dihormati sekalian, lihatlah betapa gemuknya sang kerapu ini. Kalau anda sanggup meluangkan sedikit masa untuk belajar jigit, kami percaya anda juga boleh menaikkan kerapu yang lebih besar. Kejayaan kali ini banyak bergantung kepada pengalaman Kapten Alan Kay. Alan telah menjadi pemandu pancing di Pulau Pinang selama 8 hingga 9 tahun. Beliau cukup arif dengan perairan Pulau Pinang dan juga Tugun Perak. Sebelum tamatnya kisah ini, kami sempat mengajak Kapten Alan berbicara sedikit berkenaan trip ini, terutama dari segi teknikal. Menurut Alan, spesies utama di Russian Pecah termasuklah kerapu, jenahak, tenggiri, gerepoh dan tongkol. Kali ini, kita telah memilih kaedah drift jigging untuk memburu spesies-spesies tersebut. Oleh itu, hanyutan bot harus diseimbangkan dengan arus dan angin agar jig dapat sampai ke sasaran dengan tepatnya. Selalunya pada musim monsun begini, arus permukaan akan mengalir dari timur ke barat dan arus dasar pula dari selatan ke utara dan sebaliknya apabila surut. Oleh kerana sau tidak diturunkan, bot cuma sempat meliputi sebahagian kapal karam sahaja. Tetapi jika dapat mengesan di mana kawanan ikan berada, kita masih dapat menyerang seluruh lubuk ini dengan menghanyutkan bot mengikut arah yang sesuai. Walaupun tempoh masa melalui kapal karam amat singkat, tetapi peluang untuk mendapatkan ikan lebih tinggi sebab kita yang pergi mencari ikan, bukannya tunggu ikan mencari kita. Berbanding menurunkan sau, kita cuma boleh memancing di sebahagian kawasan tertentu sahaja. Adalah dipercayai bahawa dalam sesetengah keadaan, kaedah jigging mampu mengatasi kaedah pancing dasar. Di samping itu, jigging merupakan sejenis pancingan yang banyak melibatkan gerakan tubuh sehingga ia dianggap sebagai sejenis senaman badan yang membawa manfaat kepada kesihatan kita. Tetapi jangan lupa, sebagai seorang pemancing rekreasi, kita haruslah melepaskan tangkapan yang terlalu kecil atau melebihi apa yang diperlukan. Amalkanlah tangkap dan lepas agar generasi akan datang dapat menikmati keseronokan memancing buat selama-lamanya. Begitulah petua-petua dan nasihat Kapten Alan Kay sepanjang trip drift jigging yang amat berjaya ini. Sekian dan jumpa lagi. Thank you.